Va gaire gaire un pantaló. Untuk melengkapi film dokumenterku tentang cecangkriman, semacam tembang Nina Bobo dalam masyarakat Bali, aku sudah mewawancara sejumlah orang yang paham betul mengenai tradisi ini. Dalam tradisi tuanya, itu tujuannya adalah untuk melindungi bayi-bayi yang baru lahir. Cecangkriman juga kemudian dipungsikan itu dalam beberapa upacara. Munak Bali, ngotonin, itu menyanyi kan? Talar kewastanin kidung angrakse siang ratri. Dan arisan upekare roras raine ring sejeroning roras raine puniki sampun kebawas duduk kekambuhan. Entah mengapa,
Sejak awal pembuatan film dokumenter Cecangkriman, aku sering mengalami kejadian aneh, mimpi bertemu makhluk menyeramkan, atau mengalami kejadian-kejadian misterius di lain waktu. Jangan takut, dia hanya ingin mengganggu. Setiap niat baik, pasti ada yang merintangi. Rumah Dharma, 3 rumah dari tikungan jalan sana. Saya mendapatkan alamat rumah Bapak dari seorang seniman musik tradisional, Pak. Namanya Pak Made. Dia tinggal di Denpasar, Pak. Thank you.
kami tidak mengganggumu, kau pun seharusnya tidak mengganggu kami. Pergilah, dan jangan pernah mengusik kami lagi. Sekarang makhluk itu sudah tidak mengganggumu lagi. Kakek hanya seorang pengembara. Untuk beberapa hari lagi, aku akan berada di desa ini, bertemu lagi dengan beberapa warga desa, agar lebih banyak tahu tentang Cecangkriman, Tembang Inabobo sebagai penjaga jiwa dan raga anak-anak manusia, tembang bagi semesta. Kepan yang durga pada mengempu, miming agam panah.